had a slow glowing dream. Saya mengikuti Jere workshop ini, kebetulan saya sendiri backgroundnya adalah seorang pengusaha. Saya berbisnis makanan, kebab Turki Babarafi, di mana nilai likuiditasnya bisa dinilai dari bisnis itu sendiri. Tetapi di sini saya belajar bagaimana sebuah nilai likuiditas bisa menjadi sebuah aset, yaitu properti yang nilainya pun juga akan terus bertumbuh seiring bertambahnya waktu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget buat Mas Yosep yang sudah ngajari saya gimana sih caranya bisa dapat properti yang bisa menghasilkan cash flow positif, bahkan bisa juga membeli properti tanpa modal. Terima kasih Jere. Sebenarnya Pak Yosep, Jere ini sangat bagus dan sangat bermanfaat dibandingkan dengan yang lain, karena apa? Di sini Pak Jere sendiri ada yang kehati-hatian itu memang diperhatikan. Jadi tidak semua seminar yang malah menjebloskan kita, menjebloskan para pengusaha yang ingin jadi pekerja lalu jadi pengusaha akhirnya tapi tidak bisa berjalan di lapangan. Tapi Jere ini bermanfaat. Hati-hati benar, mulai dari dapat cashback, harus dipergunakan dengan benar, tidak semena-mena hanya untuk mendapatkan uang dan beli properti. Bagi saya pribadi yang saya tadi tidak terbuka ikut seminar-seminar gini, akhirnya saya terbuka bahwa inilah peluang untuk bisa mendapatkan nilai lebih dan hasil yang maksimal. Jadi saya yakin paling oke, hebat untuk Pak Yosep Jirei semuanya. Workshop hari ini sungguh memberikan pencerahan bagi saya, karena saya selama ini beli properti, beli rumah, beli tanah, ya asal beli aja. Jadi tidak mengerti tentang capital gain maupun cash flow dari apa yang kita beli. Jadi sudah sekian tahun ini saya melakukan kesalahan-kesalahan, dan saya sadari itu hari ini, insya Allah ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Itu manfaat yang bisa saya rasakan setelah mengikuti workshop ini. Ini untuk yang kedua kalinya saya ikut seminarnya Pak Yosep. Saya riset kembali karena saya merasa bahwa kita butuh terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan, dan kebenaran di sini dengan program yang baru ini kita berbagi pengetahuan satu sama yang lain sehingga saling bisa menguatkan. Ini sangat inspiratif sekali dan sangat bagus sekali. Maju terus Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan yang ingin invest di properti, tunda dulu keinginan Anda sebelum Anda ikuti workshop Jere Yosep Real Estate Investor. Workshop ini sangat bermanfaat dan sudah saya rasakan. Anda harus rasakan sendiri, ikuti workshop ini dan jadilah investor properti yang berhasil. Salam sukses.